something about this temple. This temple is a very old temple. It's over 100 years. Found by the ancient Gangzhu, you know Gangzhu? Gangzhu, yeah. Gangzhu. It was found at 1875 or something. Kita ada lima tepung. Di tepung ini, dia ada namanya. Di sana ada apa? Nama-nama Chao Tayen. Ya, dalam kue ini. Kita sama yang lima tepung. Yang utama punya tepung lah. Ini dia nama dia, itu tulis nama-nama Chao Tayen, Suai, Hua, Kong, Tati, Kan, Tien, Tati, oh in Chinese lah. Okay, ini lima tepung. In charge by lima kong of China. Cikir China ada banyak. Kong Fu, Teochew, Hai Lam, Lailek lah. Hokkien, Hakka. Okay. Jadi, Chao Tayen Sui is by Hai Lam. By Hai Lam. Hua Kong is by Kong Fu. Dia ada tulis mah, Kuang Kien Ta Ti disebabkan oleh Kom Hakka. Ini Hakka lah. Ang Sien Ta Ti by Hokkien lah. Okay. Ta Ti by Teochew. Okay. Ini yang istimewa sikit ini tepung. Kalau tepung lain ya, Cina punya tepung lah, dia sampai satu kok. Dia untuk satu kom saja. Teochew punya, Hokkien punya. Kalau campur. Ini campur, kita boleh cakap satu Malaysia punya style lah. Sama kompo lah. Di Johor, ini spesial. Lain tempat ada. Kita boleh dapat macam punya tempel. Oh, ini yang istimewa dia. Mengiratkan kaum lah. Ya. Jadi kita ada cengge, you tahu cengge? Cengge, baru lepas, that's on the China calendar, Chinese calendar, 21st January. China calendar, lunar calendar lah. Tiap tahun 21st January. Ini tahun jatuh dari February lah. Okay, ini cengge lah yang betul dia. Semua dia kangcu dulu ada banyak kangcu kan, sama latang ini temple, sampayang, enjoy dan boleh cakap ini the celebration itu harvest festival atau harvest festival yang lapat kekayaan dia separate lah harvest festival.
Ragama tahun ni macam apa? Festival ni yang paling penting. Ya. Yeah. Paling penting. Untuk number three. Ah ya. Yeah. Untuk tahu punya agama lah. Bukan untuk Buddhis lah. Buddhis, Buddhis yang tahu lain dengan Allah. Tapi yeah. Di Chinese sama kita, orang Cina dia campur. Ya, Buddhis lah. Tapi dia bukan Buddhis. Buddhis yang betul itu Amitabha punya agama. Orang besar itu. Tahu selalu. Selalu memang 3 hari. Ya, memang 3 hari. Memang 3 hari. Ya, tetaplah. Sudah lari dulu sampai sekarang, setiap tahun adalah. So, boleh terangkan tak macam mana bila orang masuk dalam toko ni, upacara pertama yang diorang buat, dia bila dia masuk, dia nak sembahyang ini, dia ambil itu cok-cok dulu lah. Sama yang dia ada berbakar-bakar. Jadi dia habis berbakar ada malam terakhir itu dalam dia dalam selalam biasa dia disinggiri hati nak minta apa lah. Biasa minta selamat tanah bersih tanah macam sembahyang yang paling ada first day of the Chinese calendar lah, nama 15 day, first day Chinese calendar itu lunar calendar, first day setiap bulan first day and 15, ya ramai orang datang lah, biasa mah orang datang tapi tak ramai lah. Thank you.